Momen salah tingkah Titik Soeharto saat Presiden terpilih Prabowo Subianto menanyakan soal dapil saat diklat anggota DPR dari Partai Gerindra pada Senin 23 September 2024 di Bogor. Awalnya terlihat Prabowo menyalami para ibu-ibu kader Partai Gerindra yang lolos sebagai anggota DPR dan memberikan selamat. Namun saat menyalam Titik, tampak Prabowo dengan suara lembut mengucapkan selamat dengan bersalaman. Ketum Gerindra itu juga terlihat bercanda dengan berpura-pura bertanya terpilih dari dapil atau daerah pemilihan mana saat pilkada lalu. Titik pun menjawab dirinya terpilih dari dapil Yogyakarta. Hal itu membuat seluruh kader yang di sekitarnya tertawa, begitu juga Prabowo dan Titik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat ya. Terima kasih sudah dalam sebagai pejuang-pejuang kalian di ujung tombak. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan saudara saya. Ingat, berbakti, bekerja untuk rakyat kita, untuk kita berada di jalan yang benar. Kita tegak lurus kesetiaan kita kepada rakyat, kepada bangsa kita. Saya minta saudara-saudara jangan setia kepada saya sebagai ibu-ibu. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggal dengan saya. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.